Saya sedang berada di lokasi bukit yang menyaksikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dicampakkan oleh Namrud ke bawah di lokasi Masjid Khalil itu. Dikatakan tempat baginda di baling atau dilontarkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Allah berfirman kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim alaihissalam. Dan bila kita berada pada ketinggian ini, kita boleh rasa begitu gerun dan sangat menakutkan. Apatah lagi untuk dibaling dengan bahan bakar api yang marak menjulang dan disebut oleh dalam tafsir Al-Baghawi, ketinggiannya lebih kurang 30 hasta. Namun itulah sifat anak muda yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak pernah gerentar dan yakin kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala.